Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Damim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya kembali berada di atas jembatan Tiga Luar atau jembatan Adsen di sisi sebelah selatan. Di bawah sebelah barat di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur 1, sisi sebelah selatan terlihat puluhan karyawan sedang melakukan aktivitas pembenahan rel dan bantalannya. Dan ada juga yang melakukan perapihan batu balas secara manual. Sementara di sisi sebelah timur sedang dilakukan persiapan pengelasan sambungan rel perdana di jalur 1, dimulai dari sisi subgrade sebelah barat menuju ke trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung. Peralatan las diangkut oleh lokomotif merah putih TMP GC220. Dan di sisi sebelah timurnya, lihat juga satu unit mesin untuk melakukan aktivitas perlakuan panas setelah dilakukannya penyambungan rel. Untuk melihat lebih lengkap aktivitas yang sedang dilakukan di jalur 1, di subgrade dan track elevated kereta cepat Jakarta-Bandung, silahkan simak videonya sampai tuntas.
Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Minggu 7 Agustus 2022. Lihat aktivitas pemenahan di jalur 1 rel kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga persiapan perdana pengelasan sambungan rel di atas trek elevated kereta cepat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.